Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najmi dari ASIS. So, jom kita tengok berita menarik permainan video minggu ini. Mobile Legends merupakan salah satu pemain mati pemain MOBA yang dibangunkan oleh Moonton dan dilancarkan pada bulan Julai 2016 lepas. Kini selang setahun, ia mempunyai lebih 70 juta pemasangan seluruh dunia. Bagi anda yang berminat, anda boleh menghadirkan diri dan menontonnya di Tropicana City Mall pada 29 dan 30 Julai ini, di mana pemain dari Singapura dan Malaysia akan bersaing untuk memenangi hadiah bernilai $5,000. Selain daripada itu, pengguna juga turut boleh menonton acara yang sama melalui saluran EGG di Astro. The International merupakan salah satu acara tahunan yang memperlihatkan sejumlah pasukan dari seluruh dunia bersaing antara satu sama lain untuk memenangi hadiah utama. Ia telah dimulakan sekitar tahun 2011 yang lepas, di mana ketika itu jumlah nilai hadiah yang ditawarkan adalah hanya $1.6 juta sahaja. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan harian setiap hari, kini jumlah nilai hadiah yang ditawarkan telah mencapai nilai berkali ganda berbanding yang asalnya. The International 2017 kali ini memperlihatkan hadiah yang ditawarkan telah pun melangkaui nilai $20.8 juta, sekaligus menjadi acara e-sukan yang menawarkan hadiah paling tinggi dalam acara e-sukan sehingga kini. The International 2017 akan berlangsung bermulai 7 Ogos ini. Jam, iaitu servis seakan Netflix tetapi untuk permainan video, bakal dilancarkan hujung tahun ini. Seperti PlayStation Now dan juga EA Access, Jam membolehkan pelanggan untuk melanggan permainan video secara stream ke PC, Mac dan Linux dengan membayar servis mereka pada harga hanya $10 bersamaan RM43 sebulan. Jam akan mengandungi sejumlah permainan indie dan akan ditambah dengan permainan baru setiap bulan. Buat masa ini, anda boleh daftar untuk beta di laman rasmi Jam sehingga 24 Julai ini. PlayStation baru sahaja mengumumkan permainan percuma tambahan bagi pelanggan PlayStation Plus, iaitu Darksiders 2 Definitive Edition. Secara keseluruhan, pelanggan PlayStation Plus akan mendapat 7 permainan percuma untuk bulan ini, iaitu Game of Thrones The Complete Season, Darksiders 2 Definitive Edition, Fat Princess Adventure, Deception 4 The Nightmare Princess, Elemental, Hotelful Boyfriend dan Eat Them. Anda boleh muat turun Darksiders 2 Definitive Edition bermula 20 Julai hingga 2 Ogos. Untuk permainan percuma yang lain, anda boleh muat turun sekarang melalui akaun PlayStation anda. Gran Turismo, salah satu permainan perlumbaan kereta yang popular, kini telah memasuki fasa akhir untuk permainan Gran Turismo Sport, di mana mereka telah menamatkan ujian beta tertutup baru-baru ini dan dikatakan akan menambah baik sedikit permainan berkenaan sebelum pelancaran rasmi yang dijadualkan pada bulan Oktober kelak. Menurut pembangunnya, Gran Turismo, mereka akan menawarkan permainan ini pada 17 Oktober kelak untuk PlayStation 4. Sony memperkenalkan PlayStation 4 Pro berwarna putih dan bakal tiba bersama permainan Destiny 2. PlayStation 4 Pro merupakan konsol berkuasa tinggi daripada Sony yang menyertakan ciri-ciri tambahan, termasuklah keupayaan memainkan permainan pada kadar paparan lebih tinggi, termasuk sokongan resolusi 4K. Untuk pakej PlayStation 4 Pro berwarna putih ini, Sony menawarkan ia bersama bundle Destiny 2 yang ditawarkan pada September 2017 ini. Bersamaan penawaran permainan fizikal untuk Destiny 2, ia juga turut hadir dengan baucer kandungan digital tambahan untuk Destiny 2. Buat masa ini, Sony hanya mengumumkan penawaran ini untuk pasaran Eropah sahaja. Kita mungkin melihatnya penawaran lebih kurang yang sama diumumkan untuk pasaran Malaysia tidak lama lagi. Microsoft mengumumkan bahawa mereka akan hadir ke acara Gamescom 2017 22 Ogos nanti di Jerman. Microsoft menyatakan yang mereka ingin berkongsi lebih lanjut mengenai konsol Xbox One X secara lebih mendalam dengan peminat. Microsoft sebelum ini telah memperkenalkan Xbox One X pada acara E3 2017. Dan pada Gamescom 2017 kelak, Microsoft akan menawarkan konsol berkenaan untuk dimainkan bersama lebih 27 pemain daripada pelbagai penerbit terkemuka. Peminat juga berpeluang untuk bermain konsol tersebut buat pertama kalinya di Gamescom 2017. Setakat ini sajalah berita permainan video untuk minggu ini. Untuk pelbagai lagi berita permainan video terkini di dalam dan di luar negara, layarilah asis.com. Saya Najmi dari Asis, jumpa lagi minggu depan.